Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Gerakan mereka dihentikan oleh Chayer. Ini bukan tentang mengambil pil spiritual secara berdampingan. Aku ingin meminjam kekuatan kamu melalui tungku spiritual samsara. Kamu akan kehilangan semua energi spiritual kamu dalam proses itu, dan akan membutuhkan 3 bulan untuk memulihkannya. Dalam sedikit tindakan ini, aku harap kalian benar-benar merasa santai, itulah satu-satunya cara aku dapat mengasimilasi energi spiritual kamu, ucap Chayer. Keduanya menjadi terkejut, jadi, Chayer masih punya metode seperti itu. Dari belakang, yang lainnya menyaksikan Chayer dengan penuh perhatian beserta Long Hao Shen. Situasi di lantai 6 memberi tahu mereka, bahwa mereka tidak diragukan lagi berada di ambang untuk menghadapi cahaya dan kegelapan satu sama lain. Apakah Chayer benar-benar dapat melewati ujian ini? Tidak ada yang tahu jika Chayer bisa melakukannya, mereka semua berdoa dalam hati. Chayer, kita juga harus ada di sana. Energi spiritual kita adalah milikmu, ucap Yang Wenzhao. Yang Wenzhao dan Duan Yi berdiri sepenuhnya, mereka adalah dua orang yang tersisa, dengan energi spiritual yang utuh selain Han Yu dan Lin Xin. Chayer tidak menolak dan mengangguk. Baiklah, jawab Chayer. Mereka berempat membentuk barisan dengan Chayer berdiri di depan, dan dia secara perlahan mengangkat sabit Dewa Kematian di tangannya. Di atas kepalanya, bayangan kematian turun sedikit. Roh pembunuh sedingin es langsung memenuhi udara, tetapi saat ini, roh pembunuh ini tidak invasif, tetapi memiliki bentuk semacam energi yang luar biasa. Menara keabadian dipenuhi dengan napas kematian yang sangat luas. Tapi saat ini, sepertinya napas kematian tiba-tiba menghilang sekaligus, dan bayangan kematian Chayer menjadi berkilauan. Area di dada Chayer langsung bersinar. Itu bukan cahaya dari Eternal Melody, tapi sinar kelabu yang membentuk lingkaran abu-abu yang melayang di sekitar dadanya. Sabit Dewa Kematian menunjuk ke depan, dan yang pertama diarahkan pada Han Yu. Tepi yang tajam didorong ke dada Han Yu, dan menyebabkan yang terakhir menjadi menggigil. Dia merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan aura yang tak tertandingi langsung melonjak di tengah-tengah aura sedingin es itu. Energi spiritual internal di tubuhnya terasa seperti memancar keluar, dan berubah menjadi kelompok halasi putih yang menuju Chayer dengan sabit Dewa Kematian sebagai alat tempurnya. Seperti yang diinstruksikan Chayer, Han Yu tidak melawan dan benar-benar mengendurkan tubuhnya, dan itu memungkinkan Chayer untuk menyerap semuanya. Hanya sesaat, lebih dari 10.000 pasokan energi spiritualnya berkurang begitu saja. Tapi, karena efek dari penyerapannya belum selesai, Han Yu mengaktifkan efek dari tungku spiritual cahaya berkahnya, dan kemudian menyatakan, Chayer, seraplah energi dari yang lain terlebih dahulu. Efek tungku spiritual aku akan meningkatkan penyerapan kamu lebih lanjut, ucap Han Yu menyarankan. Chayer mengangguk diam-diam, dan sabit Dewa Kematian berikutnya mendarat ke Lin Xin, tungku spiritual cahaya berkah meliputi Lin Xin, Duan Yi, dan Yang Wenzhao dalam berbagai efeknya, dan itu sangat mempercepat pemulihan energi spiritual mereka. Sabit Dewa Kematian terus berkelip-kelip dengan kedinginan yang dalam, karena menyerap setiap tetes energi spiritual dari 4 orang. Pada awalnya, 4 orang yang awalnya berdiri, tetapi karena energi spiritual mereka sangat berkurang, mereka tidak punya pilihan selain duduk karena perasaan lemah. Waktu berlalu detik demi detik, dan dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyerap, Chayer memperoleh lebih dari 100.000 energi spiritual dari keempatnya. Inilah bantuan tungku spiritual berkah cahaya. Tanpa itu, sudah cukup bagus bagi Chayer untuk mendapatkan 60.000 energi dari orang-orang ini. Menyerap 100.000 energi spiritual, itu menyebabkan seluruh tubuh Chayer melepaskan fluktuasi energi spiritualnya. Aliran udara abu-abu tipis berfluktuasi ringan di sekitar tubuhnya. Semua orang benar-benar bisa merasakan aura sedingin es yang luar biasa, yang dirasakan oleh 4 orang yang mendapatkan energi spiritual mereka. Bayangan kematian di langit menjadi semakin berbeda. Wajah yang masih tampak ilusi ke samping, setiap kerutan pada armor abu-abunya menjadi jelas untuk dilihat. Chayer perlahan-lahan membungkukkan sabit Dewa Kematiannya terhadap rekan-rekannya, dan menunjukkan tekadnya di kedalaman tatapannya.
Semua pemburu iblis dari Bright Glimmer of Hope sadar akan pikirannya. Ekspresi tegas yang dimilikinya memberikan perasaan keheningan yang tak terlukiskan. Dia memiliki tekad untuk mencapai pembunuhan yang pasti dalam pertempuran ini. Saat ini, tidak ada dari mereka yang bisa menghentikan CR, dan seperti yang mereka tahu, tidak ada dari mereka yang mampu melakukannya. Mengambil napas dalam-dalam, CR segera menempatkan sabit dewa kematiannya ke tanah. Segera, pancaran kelabu yang mengelilingi tubuhnya membentuk benjolan kelabu yang berputar di sekelilingnya. Saat penghalang abu-abu terbentuk di tubuhnya, dan kedua kaki CR melonjak dengan tiba-tiba. Jika seseorang benar-benar harus menggambarkan perasaan yang dia berikan, maka, ketiadaan akan sangat pas untuknya. Bahkan kawan-kawan di belakangnya merasakan, bahwa dia tampak tidak berwujud. Lapisan demi lapisan energi spiritual terus memancar keluar, dan dia dipenuhi dengan roh pembunuh ketika dia dengan cepat mengacungkan sabit dewa kematiannya. Sinar abu-abu yang tirani terlihat jelas, kemudian bergerak maju dan mengarah ke persimpangan di tengah-tengah dunia yang terang dan gelap. Pada saat yang sama, cahaya membuat langkah ini di dunia yang berlawanan, dan warna keemasan muncul dari cahaya dan kegelapan. Dalam sekejap, semua orang merasa seperti matahari dan bulan muncul bersamaan di lantai 6 ini. Itu benar, ini adalah perasaan matahari yang melambangkan siang, dan bulan yang melambangkan malam. Ini adalah dua kerangka yang identik, kerangka emas dengan baju besi, dan kerangka hitam dengan gaun. Seperti yang sudah diantisipasi CR, dua kerangka terakhir ini telah muncul bersama-sama. Dan jika dilihat dari penampilan lantai 6 ini, energi putih di tengahnya itu, tampaknya itu yang telah membuatnya, sehingga domain masing-masing tidak akan saling menangkal. Bang, roh abu-abu yang hampir membunuh yang terbentuk tiba-tiba menyerang penghalang putih di tengah, dan menyebabkan batas spasial lantai 6 bergoyang sedikit. Penghalang tipis itu sebenarnya sangat tangguh dan tahan lama, bahkan roh pembunuh yang kuat dan tajam seperti itu, tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Atribut kekacauan dan atribut spasial. Chen Ying Er dan Wang Yuan Yuan berkata hampir bersamaan. Penglihatan mereka telah tumbuh lebih kuat dan lebih kuat lagi dengan kekuatan mereka, dan mereka mampu melihat jejak atribut yang mereka ketahui. Campuran kekacauan dan spasial membentuk pembatas pemisah ini. Kedua kerangka itu langsung bergerak bersama. Pejuang yang cerah itu menumbuhkan sepasang sayap emas yang besar, dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir deras ke arah CR. Kemampuan ini tampaknya cukup dekat dengan Light Speed Flash Long Hao Shen, tetapi bahkan jauh lebih cepat, pada detik-detik pelepasannya, tempat di mana kerangka yang digunakan untuk berdiri berkilauan dengan sinar matahari, dan esensi cahaya yang pekat mengeluarkan getaran lengket, itu segera mengeluarkan cahaya radiasi. Di sisi lain, penyihir kegelapan mengangkat tongkatnya, dan di belakangnya muncul bulan sabit ungu gelap, di mana munculnya unsur kegelapan yang tebal. Terang dan kegelapan sama sekali tidak memiliki cara untuk menyelaraskan, tetapi begitu kedua pusat kekuatan besar ini bergerak, CR tiba-tiba menjadi stagnan di tengah-tengah wilayah yang terang dan gelap. Dengan kata lain, penghalang yang terbentuk dari kekacauan dan spasial, ia berada tepat di tubuhnya, dan saat ini, dia diserang oleh kegelapan dari kiri, dan cahaya dari kanan. Tubuhnya terkunci di jalur serangan kedua kekuatan itu. Memang benar, terang dan gelap tidak memiliki cara untuk mengasimilasi satu sama lain, tetapi di bawah pengaturan yang cerdik ini, CR hanya terbatas pada titik pusat lantai 6. Ditujukan secara bersamaan oleh serangan kuat dari domain elemen terang dan gelap, dia ditarik ke tengah ruangan dalam garis lurus. Pembatasan yang ditimbulkan oleh cahaya dan kegelapan telah mendorongnya ke sela putus asa sekaligus. Ekspresi wajah tim berubah tajam. Kesenjangan dalam kesulitan antara lantai 5 dan 6, itu terlalu berlebihan. Mereka awalnya percaya, bahwa ujian di lantai 5 sudah merupakan tantangan yang berlebihan, karena memiliki dua pusat kekuatan spasial yang memanfaatkan domain. Namun dalam ujian ini, CR menghadapi tidak hanya dua pusat kekuatan besar, tetapi juga serangan yang terbentuk dari kekuatan yang menjijikkan. Cahaya dan kegelapan saling bertentangan satu sama lain, dan itu telah membuatnya sedemikian rupa, sehingga jika dua elemen ini berdampak pada tubuhnya pada saat yang sama, rasa penolakan satu sama lain akan cukup untuk menghancurkan tubuhnya sepenuhnya. Bahkan dalam kesulitan seperti itu, CR tidak terlihat panik. Mengangkat sabit dewa kematian di tangannya, seluruh tubuhnya dalam keadaan sangat tenang.
Melangkah sekali lagi, tubuhnya bergerak dan terangkat dalam garis lurus. Saat ini, kecepatan Chair tiba-tiba mencapai tingkat ketakutan yang tak terlukiskan, dan bahkan melebihi kekuatan pejuang yang menggunakan kekuatan domainnya. Dalam sekejap, dia menyeberang jalan dengan pejuang cahaya, dan bahkan melintasi jalan mage kegelapan tanpa meluncurkan serangan. Jenis teknik macam apa itu? Orang hanya bisa melihat bayangan abu-abu bergerak dengan kecepatan kilat, yang bahkan seorang assassin dari tingkat ke-9 tidak akan pernah bisa mencapainya. Mengikuti pergerakan frontal CR, bayangan kematian yang terus mengambang sejauh ini akhirnya mendarat ke tanah. Mengikutinya seperti Aftermage, bayangan itu akhirnya menyatu dengan tubuh CR setelah pendekatan singkat. Keturunan dewa, di benak semua anggota Bright Glimmer of Hope, itu muncul reaksi yang sama. Namun, mereka belum memahami sifat keturunan dewa ini yang digunakan CR. Bayangan kematian itu muncul jauh sebelumnya di pertempuran lantai 3, dan telah mengambil bagian dalam pertempuran sebelumnya hanya untuk sesaat. Tapi CR belum menggunakannya, dan sambil tetap mempertahankannya. Sungguh mengherankan, bagaimana mungkin keturunan dewa dapat dipertahankan dan difermentasikan untuk waktu yang lama. Semuanya berwarna abu-abu, dan warna abu-abu yang tak berujung. Seluruh tubuh CR tenggelam dalam genangan abu-abu, dan seketika, bayangan kematian menyelimuti tubuhnya, dan yang terakhir tiba-tiba mendapatkan perasaan yang ramping. Sayap spiritual di punggungnya menyusut ketika riak warna abu-abu beredar di seluruh tubuhnya. Saat CR perlahan-lahan berbalik, warna matanya berubah abu-abu, dan diwarnai dengan warna putih yang tajam. Warna putih pada umumnya dapat memancarkan perasaan pembersihan, tetapi putih di mata CR tampak dipenuhi dengan kekuatan sihir yang tidak ada habisnya. Begitu dia berbalik, gerakan penyihir kehelapan dan pejuang cahaya menjadi tumpul, dan bahkan tidak segera meluncurkan serangan mereka. Sebuah penghalang abu-abu menyebar dari CR, dan sebuah pemandangan yang fantastis pun muncul. Area pusat yang terbentuk dari kekacauan dan spasial, itu tidak dapat menembus penghalang abu-abu ini, karena sepertinya, CR telah menanamkan permata besar di area ini pada saat itu. Ini sudah sangat mencengangkan. Niat pembantaian yang keluar dari tubuhnya menghilang sekaligus, dan memberi jalan hanya pada keheningan dingin yang mematikan, tetapi keheningan yang mematikan ini juga bukan aura kematian. Rok panjangnya melambai-lambai tanpa angin, dan cahaya putih di mata CR menjadi semakin intens. 7 Seni Dewa Kematian. Kematian di masa kecil. Gumam CR. CR bergerak, dan seketika sabit dewa kematiannya diluncurkan, itu sudah berkilauan dalam warna putih yang jelas. Serangan ini tidak ditujukan pada lawan di sela-selanya, tetapi tepat ke area tengah, itu benar, membelah area ini adalah satu-satunya kesempatannya, karena jika tidak, serangan menjepit dari domain besar elemen cahaya dan kegelapan, itu akan membuatnya mengalahkan satu-satunya kesimpulan yang mungkin. Penyihir gelap itu melambaikan tongkatnya ke depan, dan dari sana, sinar hitam pekat terbentuk. Sementara itu, bentuk setengah bulan di belakangnya melayang ke depan, dan sinar ungu gelapnya mengejar sinar hitam itu. Pejuang cahaya tidak segera meluncurkan serangannya. Pedang berat di tangannya menunjuk ke langit, dan melepaskan cahaya keemasan cerah dengan intensitas yang tak tertandingi. Dalam sekejap emas, proyektil lain seperti bulan sabit ungu ditembakkan ke arah CR. Bang, dalam suara yang membelah telinga, penghalang putih itu hancur, kekuatan kegelapan dan cahaya langsung bercampur di tengah-tengah mereka. Namun, tepat ketika dua kekuatan yang benar-benar berseberangan ini bertabrakan, sinar bulan ungu dan lingkaran cahaya emas bertabrakan dengan kepala CR. Sinar putih yang dilepaskan oleh penyihir kegelapan itu terbelah oleh sabit dewa kematian CR, tetapi ia sedikit memperlambat gerakannya. Detik berikutnya, bulan ungu dan sinar keemasan mulai berbenturan sekaligus. Tapi secara misteriusnya, ketika kekuatan kedua domain ini berbenturan, seluruh ruang tiba-tiba terhenti. Daerah yang telah kehilangan inti pusatnya, cahaya dan kegelapan yang seharusnya bertabrakan dengan keras tiba-tiba berhenti, dan kemudian malah bergabung satu sama lain, dan tidak bertabrakan. Ungu kegelapan dan cahaya kuning terjalin satu sama lain, dan membentuk simbol melingkar berukuran yin-yang. Ketika melihat itu, semua orang dari Bright Glimmer of Hope tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan rasa heran. Ini adalah sebuah harmonisasi antara cahaya dan kegelapan, sihir campuran dua elemen.
Mereka telah melihat sihir campuran sebelumnya, tetapi campuran murni antara cahaya dan kegelapan adalah sesuatu yang tidak pernah mereka harapkan untuk dilihat. Elemental Cage milik Chen Yinger, itu mencampur 6 elemen untuk menghasilkan kekuatan yang hebat, tetapi juga memanfaatkan beberapa trik, misalnya air dan api, serta cahaya dan kegelapan, itu harus dibagi oleh elemen lain, dan mencegah mereka berbenturan, karena kalau tidak, dia pasti tidak punya cara untuk mengendalikannya. Tapi adegan macam apa yang terjadi tepat di depan mata mereka? Sebuah sihir yang menggabungkan cahaya dan kegelapan, dan menggabungkan domain elemen cahaya dan domain elemen kegelapan, jangan mengatakan apa-apa tentang situasi itu, tidak ada catatan yang serupa bahkan dalam semua catatan yang ditinggalkan umat manusia. Itu adalah perpaduan tergila antara elemen cahaya dan kegelapan, dan itu memunculkan kekuatan yang menakutkan. Bisakah CR memblokirnya? Bahkan Kaisar Dewa Iblis akan terkejut jika melihat hal seperti itu. Kesulitan lantai 6 ini jauh melampaui harapan mereka. Kedua pengawal suci besar ini benar-benar mampu mencapai sihir kombinasi seperti itu. Bagaimana mungkin mereka bisa menang? Seketika bola cahaya itu muncul, elemen cahaya dan kegelapan di kedua sisinya, itu langsung berkumpul dengan sangat alami. Jiwa-jiwa kekuatan di mata kedua kerangka berdenyut dengan hebat, dan seluruh Tower of Eternity bergetar hebat karena penggabungan ini. Jika sihir kombinatorial seperti itu sudah pasti meledak. Tidak akan ada kepastian bahwa Tower of Eternity dapat menanggungnya. Itu adalah campuran antara dua domain dari tingkat ke-9, dan kombinasi dari ledakan. Tepat pada saat ini, CR meluncurkan serangan keduanya. Cahaya putih dalam dirinya lenyap saat dia tampak sepenuhnya transparan, dan dia tampak seperti patung putih murni. Sabit Dewa Kematian menunjuk ke depan, dan tubuh CR meluncur ke depan dengan tenang, sebelum bergegas ke bola gabungan cahaya dan kegelapan. Sebuah cahaya putih aneh memanjang dari sabit Dewa Kematiannya, dan itu membentuk seutas benang yang dengan cekatan melingkari bola cahaya itu. Dan secara mengejutkannya, benang putih itu perlahan-lahan memotong di tengah bola cahaya yang menggabungkan cahaya dan kegelapan, dan melucuti semua energi spiritual yang terkandung di dalamnya. Campuran cahaya dan kegelapan segera berhenti, dan api jiwa di mata kerangka berdenyut sekali lagi, kemudian mengambil tindakan yang sama untuk meluncurkan serangan lain. Kombinasi domain itu, pada awalnya adalah serangan paling kuat mereka. Jika bukan karena ketakutan bahwa CR telah membangkitkan di dalam diri mereka dengan kekuatan pemurnian yang kuat dari Dead in Chilhot, serta menghancurkan penghalang antara cahaya dan kegelapan, mungkin mereka tidak akan bersikeras untuk menunjukkan gerakan ini. Tapi serangan kedua CR telah mengejutkan mereka sekali lagi. Benang putih yang agak tipis itu bahkan lebih menakutkan daripada contoh kematian di masa kanak-kanak sebelumnya, karena itu adalah kekuatan pemurnian yang tidak bisa ditolak oleh elemen manapun. Menggabungkan cahaya dan kegelapan, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Keseimbangan yang sangat luar biasa perlu dicapai, sehingga mereka tidak akan menangkal atau menelan satu sama lain. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dikendalikan, dan membutuhkan semua kekuatan unsur yang menyusunnya untuk mencapai kondisi yang solid. Ketika ditusuk oleh benang putih itu, bagaimana mungkin kondisi keseimbangan ini bisa dipertahankan? Bagian-bagian yang berwarna keemasan dan gelap keunguan langsung menunjukkan jejak ketidakstabilan, dan tampak akan meledak. Dua kerangka yang menjaga lantai ini tanpa diragukan lagi, mereka adalah nomor 1 dan nomor 2 dari 12 penjaga suci. Sebagai makhluk paling kuat dari semua penjaga suci, mereka adalah lengan kiri dan kanan Elux Calamity yang tertidur. Penguasaan cahaya dan kegelapan mereka telah mencapai tingkat puncak. Melihat bola cahaya hampir meledak, kedua kelompok kekuatan itu secara bersamaan membuat gerakan yang sama. Penjaga suci pertama, pejuang suci, itu segera menyapu pedangnya yang berat dengan gerakan memutar untuk melacak lingkarannya, dan penjaga suci kedua melakukan gerakan yang sama dengan tongkatnya. Karena benang putih yang membusuk, bola cahaya hanya membutuhkan sesaat untuk dialihkan, dengan esensi cahaya dan esensi kegelapan yang memancar keluar dari kedua sisi sekaligus, dan dengan cepat meleleh ke arah pejuang cahaya dan penyihir kegelapan. Semua esensi emas dan gelap di udara kembali ke arah masing-masing. Setelah melihat adegan ini, penyihir seperti Lin Xin langsung menggigil tanpa sadar. Ini sama sekali tidak dapat dilakukan hanya dengan 200.000 energi spiritual.
Seorang penyihir mampu mentransfer pikirannya untuk dengan paksa memanggil kembali sihir unsurnya, tingkat kontrol macam apa itu? Kedua penjaga suci ini tidak hanya memiliki kontrol ultra tinggi atas kekuatan sihir mereka, tetapi juga pemahaman yang sempurna tentang domain mereka sendiri. Tingkat kekuatan ini terlalu mengerikan. Energi spiritual mereka seharusnya telah mencapai setidaknya 300.000 unit. Bahkan dengan peralatan yang kurang, mereka cukup kuat untuk menyamai beberapa dewa iblis di peringkat 36 teratas dengan memanfaatkan penuh transformasi dewa iblis mereka. Dan CR berhadapan dengan dua pusat kekuatan besar seperti itu, tekanan yang luar biasa. Bahkan jika Long Hao Shen dibangkitkan, dia mungkin bahkan belum tentu memenangkan pertandingan seperti itu, pikir Lin Xin. Namun, tindakan sebelumnya telah mengkonfirmasi beberapa pemikiran Lin Xin. Penjaga suci pertama dan kedua ini, memang tidak mau membiarkan energi spiritual mereka bertabrakan. Pecahnya kondisi fusi akan menyebabkan cahaya dan kegelapan saling berkarat, dan karenanya sangat memengaruhi kemampuan mereka. Satu-satunya titik rasa ingin tahu Lin Xin adalah, bagaimana mungkin pengguna elemen cahaya dan kegelapan ini menunjukkan tingkat saling pengertian yang begitu tinggi. Powerhouses elemen cahaya dan kegelapan biasanya harus saling tolak satu sama lain, pikir Lin Xin. Cahaya dan kegelapan dengan cepat menarik ke arah yang sama, dan menyebabkan adegan yang menarik untuk mengikuti di lantai 6 Tower of Eternity. Namun, dua penjaga suci yang hebat ini, jelas-jelas tidak memiliki waktu yang mudah untuk mendapatkan kembali domain mereka sendiri dengan cara ini. Mereka harus mempertahankan serangan balasan yang cukup besar dari domain mereka. Dua erangan terdengar bersamaan. Menarik kembali, fluktuasi energi spiritual yang mereka lepaskan menjadi sangat panik. Menghadapi dua pusat kekuatan besar hebat yang menggunakan sihir kombinasi cahaya dan kegelapan, CR tidak hanya tidak menderita kerugian, tetapi bahkan memiliki keuntungan. Jika ini tidak terjadi tepat di depan mata mereka, siapa yang berani mempercayai hal itu? CR langsung memejamkan matanya, dan cahaya di dalamnya menghilang sekaligus. Seni kedua dari 7 seni dewa kematian, kematian dalam pemurnian. Semua warna putih di sekitar CR, dan itu termasuk warna putih yang mengisi matanya, yang berasal dari kekuatan pemurnian dewa kematian. Keturunan dewa milik CR sudah digunakan sejak awal lantai 3, dan dalam bentuk bayangan kematian seperti itu. Di tempat lain, CR hanya bisa mengerahkan keturunan Dead God-nya dengan durasi paling lama selama 5 menit, tetapi menara keabadian ini tidak sama. CR telah mendapatkan pemahaman sedini mungkin pada kali pertama dia mengikuti Long Hao Shen di sana. Pemahaman ini berasal dari energi kematian di dalam Tower of Eternity. Tower of Eternity adalah alat ilahi terkuat dari Holy Necromancer, Slayering Calamity Elux, yang menyerap jiwa untuk meningkatkan kekuatannya. Jadi siapa yang bisa membayangkan, berapa banyak energi kematian yang keluar darinya? Dan sebenarnya apa dewa kematian itu? Itu adalah keilahian dalam mengendalikan kematian itu sendiri. Bukan penjahat yang merenggut nyawa, tapi penyempurnaan kematian. Melalui penyempurnaan kematian, dia bisa mengubah semua energi kematian menjadi kekuatannya sendiri. Itulah kekuatan dewa kematian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.